catatan pokok adalah bahwa industri unggas yang adanya sekarang ini betul-betul made in Indonesia. Sekalipun importasi bibitnya masih, ya masih dari luar semua, 100% dari luar. Importasi 100% bibit dari luar. Ya, GPS, PS itu masih. Pakan sebagian lah, ya, ada sebagian besar lah. Tetapi maksud saya, upaya atau usaha industrialisasi dari unggas yang tadi di apa dikatakan di ayam lah, ayam ras lah, supaya nanti Pak Adi jangan tersinggung nanti. Ya, ayam ras. Ayam ya. Ras itu memang dari nol sampai sekarang ini beromset kurang lebih ada yang mengatakan 500 T atau bahkan lebih. Nah, ini kan suatu aset nasional. Yes. Aset nasional yang memang cukup penting. Karena dia aset nasional yang cukup penting, memang mengandung beberapa problem. Orang cuma melihat yang sekarang, ada yang gede monopoli, yang gede menekan yang kecil. Sebetulnya kalau mau jujur, tahun 1998-99 waktu kita krisis, habis itu semua dari properti dari segala macam, ya. Ternak pun habis. Tetapi di situ kemudian dari pelaku-pelaku industri ini kemudian bangkit. Dan memberikan subsidi ataupun kredit atau apapun namanya bantuan pada peternak itu sehingga bangun kembali, dan inilah bibit-bibit yang namanya kemitraan sekarang. Jadi Bapak menyatakan bahwa dengan adanya industri inilah Bapak menyelamatkan peternakan ayam ras. Sebetulnya begitu. Ya. Nah, cuma ini yang kurang dilihat. Jadi kurang seolah-olah lihat. Sekarang melihatnya industri gede versus peternak seperti Pak Sugeng, Pak Nano atau Pak siapapun ya, apa namanya Pak Katma dan sebagainya. Rakyat lah gitu ya. Sebetulnya jangan dikontroversikan kalau menurut saya ya. Jangan dikontroversikan. Karena bagaimanapun juga ini peternak-peternak teman-teman ini partner dan sekaligus merupakan suatu apa ya, kita tanpa peternak bisa hidup terus terang aja. Itu kan user daripada produk kita juga kan. DOC kita siap beli kalau tidak mereka, gitu kan. Oleh karena itu kalau menurut saya ke depan memang jalinan komunikasi ini bukan hanya harus intens, tetapi kalau perlu dengan regulasi dalam arti tertentu untuk supaya mereka terjamin. Dan itu dengan permendan yang baru nampaknya sudah akan dijamin ke sana. Bisa nggak antara peternak rakyat dengan industri ini diselesaikan masalah itu tanpa harus campur tangan pemerintah? Harusnya bisa. Bisa. Karena begini juga, terus terang aja tadi saya setuju sekali membutuhkan kejujuran di antara kita. Oke. Poin itu saya setuju, saya catat betul itu. Jadi artinya yang besar atau pelaku besar atau menengah ini juga harus jujur kepada peternak. Oke. Sebaliknya teman-teman peternak juga harus jujur kepada kita. Yes. Gitu. Jadi sama-sama. Oke. Jadi misalnya selalu yang dikeluhkan kami nggak kebagian DOC. Pertanyaannya siapa yang nggak kebagian? Padahal di antara para peternak itu punya berlangganan khusus, jadi supplier khusus daripada yang gede-gede itu. Ya, jadi saya kira komunikasi ini yang harus dibenahi. Industri yang sudah jalan itu sebetulnya harusnya campur tangan pemerintah itu harusnya kan sekecil mungkin. Tetapi suasana sekarang ini kebalikan, Pak. Kebalikan. Kami itu justru menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Okay. Aturlah kami. Kami itu mengadakan akhir dini disalahkan sama Reskrimsus. Karena kami terus terang saja memotong induan. Dan induan itu menurut Undang-Undang 18 salah. Ternyata waktu kami katakan, Pak itu betul memang salah kalau induan itu namanya induan ruminansia. Bukan induan ayam ras. Iya, beda. Beda ayam ras itu. Jadi itu perlu sosialisasi itu ke baris sendiri. Jadi ini, tapi ya sudah, kami sudah 2 minggu kami diperiksa, Pak. Nah, hal-hal ini supaya jangan terjadi lagi, Pak. Iya. Sekali lagi ke depan lagi-lagi tolong koordinasikan semua antara para penguasa di republik ini, itu duduklah satu meja. Ini yang tidak terjadi, Pak. Nah, ke depan memang, Pak, semua itu harus tertulis. Oke.